Ya, cuman kan sebenarnya juga ini ya, kayak pengelolaannya, mereka kan cuma berupaya untuk ini ya, menggunakan tenaga kerja sedikit mungkin, sehingga kemudian potensi keuntungan mereka bisa sebesar mungkin. Itu kemudian makanya banyak driver yang protes. Sudah antrian sudah membludak sampai mungkin 50-an ojol sudah mengantri, tapi orderan online tetap dibuka, sehingga antriannya semakin panjang. Sementara kapasitas dari pekerjanya untuk mengatasi hal itu tidak mumpuni. Nah itu yang membuat kawan-kawan ojol ini gitu protes, dan beberapa kali protes juga nggak mendapat respon. Nah itulah juga yang membuat friksi di antara konteks pekerja di lapangan itu terjadi, sama-sama mengalami burnout lah, atau kelelahan lah mereka. Yang bekerja di Mega Cuan kelelahan karena volume ritme kerja yang begitu tinggi, harus terus bekerja dengan upah bahkan apa di bawah upah minimum, jam kerja lebih dari jam kerja layak. Sementara ojol juga seperti itu, mereka secara psikologis juga mengalami semacam tekanan, apalagi kemarahan ya, karena harus menunggu berjam-jam, sehingga ketika ada sedikit benturan yang mereka bisa meluapkan emosinya. Beberapa kali ya juga sempat nemuin beberapa teman yang juga kerja di Megacuan, mereka bahkan gaji mereka di bawah upah minimum rata-rata, waktu libur hanya sehari seminggu. Itu sudah jauh dari kata apa ya, dari kata kerja layak kalau kita menggunakan indikator dari ILO. Resto Gajuan sendiri perlu tadi memberikan hak-hak dan perlu menyesuaikan kapasitas dari pekerja mereka dengan orderan yang mereka terima. Kalau saya melihatnya, akar persoalannya dari dua itu tadi, pemberi kerja atau majikan, kelas majikan. Soalnya dalam sistem yang dikembangkan oleh Gojek, Grab atau Shopee Food, dan juga pengaturan dari pemerintah. Dalam pengaturan itu kan jelas, yang diatur hanya apa, ojol dibayar hanya dengan upah jarak per KM yang mereka tempuh. Itu pun jarak per KM dari resto ke konsumen, bukan dari titik mereka apa nyalain orderan. Isu yang juga penting juga didorong adalah pentingnya untuk juga memperhitungkan waktu tunggu. Ada biaya waktu tunggu yang perlu dibayarkan kepada ojol ini. Karena kalau kita bicara soal masalah pendapatan, ini kan tidak hanya persoalan jarak per KM. Kadang kalau contoh kasus yang apa dulu yang di McDonald yang ada promo yang besar itu, yang ya BTS itu, bahkan nantinya sampai 3 jam dan nanti lama tiba-tiba dibubarkan polisi karena dianggap melanggar PPKM. Bahkan ada yang juga mengandalkan tip dari konsumen, padahal tip dari konsumen itu sekedar filantropi, tidak sebagai kewajiban. Nah ini yang menjadi kengerian juga, sehingga perlu diatur itu juga, tarif per KM juga harus ditentukan secara layak, kemudian waktu tunggu juga harus perlu diperhitungkan, dan juga adanya jaminan ketika ada cancel order.